Dalam sebuah kesempatan, Hart Gumai mengaku bahwa ia dimaki-maki terkait ramalannya tersebut. Salah satu netizen pun langsung mengirimkan pesan di akun media sosial Rizky Billar. Mau nanya nih, lu diramal lagi noh sama Gumai bang? Kalau lu gak marah bang difitnah gitu, kalau gue udah ngamuk. Tulis seorang netizen kepada Billar. Males ntar playing victim. Jawab Billar yang ia tuangkan lewat story di media sosialnya. Billar juga membantah bahwa dirinya memaki-maki Hart Gumai saat menyampaikan keberatannya atas prediksi tersebut. Lantaran Billar mengaku hanya menegur Hart Gumai. Ditegur doang dengan kata yang sama yang dia keluarin, dibilang dimaki-maki. Sambung Billar. Atas hal tersebut, Lesti pun akhirnya memberi tanggapan. Dan dengan nada tinggi, pelantun kejora itu pun menitipkan salam kepada Hart Gumai. Benarkah hal ini merupakan cara Lesti untuk pasang badan dan membela sang suami? Salamin aja sama orangnya ya. Salam dari saya gitu. Tapi merasa gak Bang Vicky belum gitu? Jadi gue pernah ngeramal, terus dia gak nyaman, gak terima, ada gue juga minta maaf. Jadi tolong dimaafkan kesalahan gue, ramalan gue untuk Udah pernah langsung gak ketemu sama Belum ketemu langsung. Atau menghubungi soal